Melalui pesan berantai WhatsApp, beredar sebuah narasi bahwa masyarakat bisa mendapatkan vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac secara mandiri dengan harga Rp600.000. Benarkah vaksin Sinovac bisa didapatkan secara mandiri dengan biaya Rp600.000? Berdasarkan hasil penelusuran kami, faktanya informasi ini telah dibantah oleh pihak berwenang. Kami mengonfirmasi isu ini kepada Koordinator Komunikasi Publik PMP KPCPEN Arya Sinulinga. Arya menegaskan informasi tersebut hoax. Di sisi lain, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pemerintah melarang pemberian vaksin Sinovac dilakukan secara mandiri. Kesimpulannya, klaim bahwa vaksin Sinovac bisa didapatkan secara mandiri dengan biaya Rp600.000 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan informasi yang 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.